Halo semua, kembali lagi di channel Mato Gaming. Oke cuy, jadi hari ini gue akan lanjut main Hero Franco lagi nih ya. Kita push MMR cuy, pokoknya sampai top 1 ya, baru kita ke top global nih. Dan di sini gue main solo rank di ranking mythic ya, seperti biasa. Dan hyper gue ada Leomord, musuh hypernya The Granger ya. Kita coba tunggu di buff sini dulu nih, karena respawnnya di sini ya, mimikrinya cuy. Kita tarik dulu enggak sih? Johnson enggak ngejagain lo, tumben ini, cok. Biasanya di mythic pada ngejagain buff ya kalau gua ngepick Franco nih. Oke, sabar santai. Granger-nya di mana nih? Granger-nya ke atas ya. Kita coba tarik lagi nih buff sininya, cuy. Tarik. Di retri dong sama dia. Itulah tujuan utama gue, biar dia ngretri ya, karena biar kita dapat turtle cuy. Tarik nih. Nah di sini kan dia nggak bisa retri, jadinya turtle-nya bentar lagi respawn, dia retrinya cooldown cuy gitu. Oke, kita coba tungguin sini lagi nih ya. Abis dari buff biru biasanya dia ke jungle sini cuy. Nah benar banget, temen gue ready di belakang. Ah, tarik dulu nggak tuh, kita mancing terus cuy. First blood, nice banget, nice banget. Oke, kita coba tarik si Cecilion ya di mid. Mau kemana? Ah, dapat lagi cok, lagi wangi banget hook gua nih. Pagi-pagi dua orang kena ya, aduh nggak mati saya nih cok. Yuk kita nge-turtle cuy harusnya. Yuk, Leomord-nya turtle gak nih? Sini dong. Wah, dia malah ngambil jungle musuh ya. Ada-ada ya, cok. Padahal Granger-nya masih di blue buff biasanya nih. Oh, di bawah dia. Wah, Leomord-nya, cok. Padahal enak banget turtle kalau dia mau dapat gold ya. Nah, gini nih, cok. Ini juga Yves ngapain? Astaga, gue yang di-execute lagi sama si Johnson ini. Gara-gara nyelamatin si Yves nggak jelas banget cuy. Musuhnya malah sekarang yang turtle ya. Kita reset dulu nih. Nah nice nice. Mana-mana Yves dari tadi, astaga sendirian mulu dia, ulti ngapain cok. Nah kalau nggak ada gue mati dari tadi. Ini ulti. Ah mati juga Cecilion nih. Oke gue dapet kill cowoknya, astaga ditendang temen gue cuy. Awas turtle dong. Aduh ini Granger-nya udah gue tarik. Ah parah ini core cuy, padahal udah menang war ya, nggak nge-turtle dia malah nge-buff dulu. Udahlah kita war aja lah langsung. Ah ulti aja Johnson-nya, tarik mati kau. Yuk ini minionnya nggak ada yang clear lagi, gaskan core-nya. Aduh sakit banget. Wis mantul ya ultimate-nya si Bruno, anjay panik gue cuy. Item kedua gue buat dominan ice di sini cuy, karena musuhnya dominan physical juga ya, core juga. Ini Johnson ngapain? Gak jelas nih cok. Kita tarik dulu. Mati dong. Nice. Oke kita lihat-lihat situasi lagi nih. Awas musuhnya dominan physical ya, kita buat dominan ice nih cuy. Cowoknya dibawa di geng. Mati gak tuh? Wah gak mati cok. Mana-mana nih cowoknya? Di sini. Ah bener cok, mantep kali ya, mepek tuh gua. Bisa kena mulu dari tadi hook gua. Wih Johnson-nya prokes banget datang. Kita tarik salah satu. Ah lagi kena Yves-nya. Cecilion-nya. Yuk menang war lah, jangan sia-siakan hook gua nih anjay. Nice ya menang war cuy. Akhirnya dia nge-turtle loh menit segini. Dari tadi cuy ada kesempatan bukannya turtle ya, baru sekarang. Ini Johnson-nya nih. Lewat sini deh dong. Nah. Gila hook gua dari tadi, cok.
Yuk, matilah ini Johnson ya. Ah, nice. Kurang enak apa jadi core-nya ya, dari tadi dia gua tarik-tarikin mulu salah satu gitu. Oke, Granger-nya di bawah ternyata. Kabur ya, Cok. Kita geng Bruno, tarik. Eh, buset, mantep banget ya hook gua. Kita kasih stiker dulu, Cok. No, kasih jempol sama teman gua. Parah. Lagi wangi banget nih tangan gua nih. Wih, Johnson. Nah. Ini mana Cecilion-nya, flicker aja langsung. Cok, Ruby-nya sini dong. Cecilion-nya. Wah. Telat. Gak bisa cuy. Kita recall dulu ya. Sakit juga ditabrak Johnson nih. Oke, item ketiga gue bakal buat ini aja ya. Si Oracle aja lah. Buat cooldown-nya. Wishus Johnson-nya. Kaget cok. Dapat kill, nice. Nih Johnson-nya jangan kasih pulang ya. Kita tarik dulu. Dapat cuy. Mati dong itu. Nice. Double kill. Oke, kita mundur dulu. Nggak bisa. Teman kita pada ngelord. Kita jagain sini. Bruno-nya. Mau ngapain Bruno? Nice banget. Gue parah. Lagi enak banget ya. Ya. Sabar. Kita recall lagi nih cuy. Item keempat baru kita buat immortal. Abis Oracle berguna ya. Karena dari gunnya gitu cuy. Oke, sabar. Ah, nice. Ulti, tarik. Granger-nya mau kemana Granger? Awas cuy. Aduh. Tolong. Kabur. Ini Cecilion-nya ngeselin bacok. Kena tuh. Wow. GG hook gue dari tadi kena mulu cuy. Awas. Kita lihat dulu nih ketutupan minion ya. Susah di hook nih kalau kayak gini cuy. Kita tungguin di sini aja ya. Mana siapa yang datang nih? Tinggal ada siapa? Cho Johnson ya. Cho. Ngapain muter-muter, Cho? Dapat killing Supri. Parah. Assist 17, Cho. Mundur dulu lah. Teman kita lagi ngelord lagi ya. Si Leomord-nya udah mulai sadar nih, Cho. Dari tadi ngetartle-nya lama, sekarang lordnya lumayan. Kita halangin dulu. Wih, enggak ketabrak dong. Awas. Kita ulti Johnson-nya nih meresahkan cuy. Yuk, konsil. Kejar. Jangan kasih pulang tuh dua orang. Mati ya, core-nya. Dia pakai 2 mm ya. Sakit banget damage-nya asli. Sama Cecilion pada bisa jaga jarak. Aduh, nongol lagi. Siake dikasih stiker gua. Minion-nya pas banget respawn. Aduh, gak bisa cok. Tarik dulu, mau kemana? Mundur. Gak ada yang nge-hit base ya dari tadi ya. Yuk, base dong. Kita tarik dulu nih. Waduh, gue ngeliatin Leomord-nya malah mati, cok. Malah gak kena hook gue, kampret nih. Core-nya ternyata belum sadar ya. Astaga, sakit banget Cecilion-nya. Tarik nih, cowoknya dari tadi kena mulu. Aduh, Johnson-nya pas banget. Flicker ah. Kabur. Nice, ngapain? Anjir, dilempar gituan doang mati, cok. Tank loh padahal gue. Waduh, musuhnya dapat Lord dong. Astaga, cok. Parah. Oke, kita... Ini Cecilion-nya meresahkan, cok. Tarik dulu ah. Ah, dapet nih. Parah, dari tadi hook gue. Ini immortal dia pecah. Jangan kasih pulang nih Cecilion. Baru tahu ya. Ah, dapat lagi. Wah, masuk ke mobil langsung. Bisa kayak gitu ya. Aduh, bawahnya di-push cuy. Kita mundur dulu. Harusnya ada yang push 1 ya. Push 1 mid. Push mid 1. Waduh, Johnson-nya ke mid ternyata cuy. Pas banget. Cecilion hero yang jarang di pick ternyata jadi OP banget cuy.
kalau di tangan yang pas ya. Cownya sial banget cownya hari ini kayaknya dah kena hook mulu cow, dia padahal dia menghindar loh. Yo, dari tadi masa enggak end sih, ini udah minion udah enak banget di mid cuy. Tarik nih dapat Avenger ya. Astaga malu gue mati ditabrak Johnson. Buset double kill. Aduh core-nya positioning-nya caur banget cok. Padahal gue udah mati duluan ya. Udah damage-nya udah masuk semua itu. Mana-mana tarik nih cownya. Cownya lagi dong. Aduh sakit banget cuy. YV gak berasa damage ya. Oke kita coba ke mid lagi nih. Kita cari lagi musuhnya di mana ya. Cownya lagi. Kena lagi cuy. Para cownya sian banget ini. Immortalnya pecah lagi. Ah gak usah build tank cow. Ini ada orang di sini. Oh kosong ya. Tadi di minimap ada orang sih. Parah hook gue mau si cownya pakai skill 2 juga tadi kena ya nih. Granger ya, jangan siapa-siapa, jangan Johnson. Waduh disetun lagi gue. Mati gak tuh Granger. Buset kuat banget anjay. Granger build apaan itu. Tarik Johnsonnya. Enak banget pulang kamu ya. Wih gak kena spanner dong. Dari tadi dilempar spanner doang mati gue cuy. Gak kuat ya, Lord aja gak kuat. Yo, Lord-Lordnya harus menang sini. Lord terakhir ya. Parah, cok. Woi. Ngapain itu si malah ngekill gituan. Hyper gue, cuy. Ngelur-ngelur waktu aja ya. Kita open map di sini ya. Jangan biar pada enggak ke Lord nih, kita tahan di sini. Dua orang yang udah ini. Aduh, gak kena, cok. Astaga, kecuri dong Lord ya. GG. Aduh cok, kesal banget gue ini. Kalah dong. Aduh capek-capek narik-narikin musuh dari tadi cok. Wah bener ini. Wah bener, mati dong gue. Kabur. Untung aja gak mati ya. Wah caur ini si siapa core-nya. Udah turtle awal-awal kagak mau ya. Ngelordnya Indomaret lagi. Esme-nya birahi lagi tuh. Bener katanya Yves-nya tuh Esme-nya nafsu banget cuy. Mati terus dia. Nih minion bawah cuy. Masa tanksi yang nge-clear. Cuek-cuek banget asli. Aduh lama banget nge-clearnya ya. Nih si Cecilion nih ngeselin banget dari tadi. Masuk sini kamu. Oh, mana dapat Granger ya cuy. Gaskan. Aduh, mundur. Tidak bisa. Mana yang ditarik. Waduh, malah Johnson yang ketarik. Gak bisa mundur cuy. Gak bisa ya. Jangan maksa. Astaga, SP-nya cuy. Ngapain itu. Ruby mundur. Aduh, sakit banget cuy. 2 mm ya. Lihat game-nya nggak ada obeng cuy. 2 mm bener-bener fix kalah ya. SB-nya birahi, Leomord-nya Indomaret. Apa tuh katanya noram. Nggak ngerti gue noram apa tuh. Aduh capek-capek ngehook kalah ya. Oke deh nggak apa-apa deh ya. Kita lihat skor kita dapat berapa nih cuy. Kita masih ada di mythic 5 sih kalau nggak salah ya. Parah cuy. Asis gue aja sampai berapa ya. Waduh. Expert wingman jelas lah. Wah 10 tapi silver ya. Yang coklat ininya si core-nya cuy. Oke deh gue udah gameplay kali ini ya. Semoga kalian terhibur. Dan kalau ada yang mau ditanyain boleh tulis di komentar. So thanks for watching and goodbye.